Halo teman-teman Tridenti TV, kali ini kami hadir dengan berita menarik dari dunia sepak bola, terutama tentang situasi transfer yang sedang hangat diperbincangkan. Khususnya situasi urgen Inter Milan yang harus mendapatkan kiper dan AS Roma yang terus mengumpulkan pundi-pundi uang dari penjualan pemain. Pertama-tama ada kabar kurang menyenangkan bagi para fans Inter yang berharap melihat kiper hebat Jan Sommer bergabung dengan klub kesayangan mereka. Kabar dari Jerman mengatakan bahwa klausul pelepasan dalam kontrak Sommer dan Bayern Munich sudah berakhir, yang membuat upaya Inter untuk membawa pemain internasional Swiss ini sebagai pengganti Andre Onana menjadi gagal. Sebelumnya, Sommer bisa didapatkan dengan biaya sekitar 6 juta euro. Tetapi Bayern sekarang enggan melepasnya sampai mereka menemukan solusi untuk situasi penjaga gawang mereka sendiri. Inter tentu membutuhkan kiper baru setelah resmi melepas Onana ke Manchester United. Inter telah mencoba untuk merekrut David De Gea sebagai pengganti, tetapi permintaan gaji yang tinggi membuat negosiasi terhenti. De Gea, yang sudah menjadi kiper terkenal di pasar bebas, ingin gaji sebesar 10 juta euro per tahun. Sementara Inter hanya sanggup menawarkan 5 juta euro per tahun. Hal ini membuat klub akan fokus mencari alternatif lain seperti Jan Sommer dari Bayern Munich atau Anatoly Trubin dari Shakhtar Donetsk. Sementara itu, di sisi lain Olympique Marseille juga turut mencari pemain anyar dan telah menaruh minat pada Rick Kastrup dari AS Roma. Bek Belanda berusia 28 tahun ini tidak memiliki musim yang mudah tahun lalu dan sempat mengalami konflik dengan pelatih Jose Mourinho. Meskipun Marseille tengah mempertimbangkan untuk membuka pembicaraan dengan Roma, nasib Kastrup masih menjadi misteri karena dia masih memiliki 2 tahun kontrak bersama Giallo Rossi. Selain itu ada juga kabar bahwa Roma sedang mencari tambahan gelandang untuk skuad mereka. Klub ini tertarik untuk merekrut mantan pemain mereka, Leandro Paredes, yang kini bermain untuk PSG. Sumber dari Argentina mengungkapkan bahwa Roma telah mengajukan pertanyaan dan sedang berdiskusi dengan PSG mengenai kemungkinan kesepakatan. Selain itu, rival kota Roma, Lazio, juga menunjukkan minat pada Paredes yang sangat dihargai oleh pelatih Biancocelesti, Maurizio Sarri. Pastikan tetap bersama kami di Tridenti TV untuk informasi terbaru seputar bursa transfer. Sampai jumpa di video berikutnya.